Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Sidrap Rabu petang. Kebakaran tersebut menghanguskan satu unit rumah panggung semi permanen di belakang Masjid Nur Tarbiyah, tepatnya di Jalan Ambosima, Kelurahan Duan Panua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saksi mata kebakaran Kasmawati menuturkan, kebakaran terlihat berawal dari kepulan asap pekat dan percikan api dari bagian tengah rumah. Sontak ia pun berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar. Diketahui rumah tersebut dihuni 5 orang, namun saat kejadian penghuni rumah tidak berada di tempat. Pertama saya lihat itu ada asap keluar dari rumahnya, jadi saya turun pak dari rumah. Setelah itu tidak ada mungkin pak 5 menit. Kulihat di situ di bawahnya pak ada macam percikan-percikan api dari atas rumah. Baru terbakar mi pak. Itu terjadi sekitar jam berapa bu? Setengah enam tadi pak. Nah, pas api saat kejadian dimulai dari bagian mana bu? Di tengah mungkin dari atau? Dari tengah itu pak, dari tengah. Iya, dari tengah. Menurut ibu kira-kira apa bu? Penyebabnya bu? Penyebabnya. Ini kurang tahu kak itu juga, pak. Bilang. Dari karena awalnya itu kan mau bolok bawah mini tonding. Iya. Jadi pas ukur tengah nah, lebih tengah. Dia kok ini artinya kadar sumber listrik itu. Nah itu bu di atas rumah ada berapa orang bu yang tinggal? Artinya yang tinggal sehari-hari? Ada 4 pak, ada anaknya 3, suaminya ya ada 5 orang situ. Oh kita bukan yang punya rumah? Iya yang sebelah saya pak ini. Oh yang sebelah, yang punya rumah tidak ada? Tidak ada tadi, keluar tadi. Pas kejadian tidak lagi keluar ya bu ya? Kira-kira isi rumah apa saja bu di dalam, di atas? Ada lemari, kursi. Kalau mau dirinci, bu, kira-kira berapa kira-kira kerugian materialnya? Kurang tahu. Puluhan juta ya, bu. Ya? Kalau yang tapi tidak ada yang luka, bu. Tidak ada. Iya. Tidak ada korban. Semua selamat. Korban, iya. Semua selamat. Sementara itu, Muhammad Syam Nugraha, personil damkar Pemkab Sidrap, mengatakan pihaknya menerima informasi sekitar pukul 17.30 WITA. Damkar Pemkab Sidrap pun segera ke lokasi dengan menurunkan 6 armada terdiri dari 1 pos Rapang dan 5 dari pos Pangkajene. Jadi kami dari Pemadam Kabupaten Sidrap, Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidrap. Jadi tadi kami menerima informasi tepat pukul 17.30. Jadi di sini kami menurunkan 6 armada, 1 dari pos Rapang dan 5 dari pos Pangkajene. Jadi penyebab kronologis kebakarannya diduga arus pendek listrik. Kalau di rumah sendiri ada menurut informasi ada siapa penghuninya berapa seperti itu? Kebetulan di Pegair. Ya, belum ya. Jaga. Di pihak lain, Kapolsek Baranti Polres Sidrap, Ibda Sudirman mengungkapkan, api berasal dari salah satu rumah warga yang kosong, lalu api menjalar ke bagian dapur milik rumah warga lain. Kebakaran pun dapat dijinakkan setelah 6 unit pemadam kebakaran sigap memadamkan api, sehingga api tak merembes ke rumah warga lainnya. Masyarakat di Pasir tadi ini melihat kumpulan asap di menghubungi Polsek Baranti dan Polsek Baranti menghubungi Dalkar Pemadam Kebakaran dan segera ke lokasi TKP di Pasir Desa Baranti. Nah, itu kejadian sekitar pukul berapa ini? Kejadiannya sekitar pukul 17.30 ya, 17.30 menjelang maghrib ya. Nah, untuk rumahnya sendiri Pak, untuk penghuninya itu ada berapa orang ini dah? Penghuninya 2 orang, ada anaknya 2 ini yang 3 orang yang masih kecil-kecil. Nah, untuk sementara dan penyebab kebakaran diduga seperti apa? Penyebab kebakaran diduga arus pendek. Untuk kerugiannya sendiri dan? Kerugiannya sekitar ratusan juta. Untuk sementara dan dari Polsek Baranti apa yang sudah dilakukan ini? Saya bersama anggota pemadam kebakaran mencari maksudnya barang-barang lain, siapa tahu masih barang-barang yang tersisa di dalam. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material yang dialami korban diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.